Soalan seterusnya. Saya telah bersemayam maghrib dijamakkan dengan isyak kerana musafir. Semasa dengar kuliah maghrib di surah, saya pun terus balik tanpa semayam isyak berjemaah. Soalan saya, manakah lebih afdal semayam jamak di rumah atau semayam berjemaah di surau? Warna pulak. Saya tegak semayam maghrib. Dia musafir lah. Berarti dia dengar orang kuliah, dia tak semayam isi lepas dia maghrib. Tak? Haa. Lepas tu terus balik. Balik ke mana? Tadi kata musafir. Tanpa semayang, isyak berjemaah. Soalan saya, yang mana kalau lebih afdal semayang jamak di rumah atau semayang jemaah di surau? Dah duduk rumah pula. Oh, dia balik daripada surau tu nak balik ke kampung dia lah. Jadi dia nak semayang jamak. Nak balik terganu singgah di surau Geliga. Bukan surau masjid Geliga tak? Haa, nak semayang maghrib dengan isyak selalu jamak. Takding. Tiba-tiba ada orang kuliah. Dia pun dengar kuliah. Semayang garis saja. Isi kat diri tak semayang. Dia terus balik. Nak? Ha, jadi bila balik di rumah ni, tak panggil semayang jamak dah. Semayang isi biasa lah. Jamak sendiri. Dah balik di rumah dah. Nak? Ha, jadi dah putu walak dah lepas kuliah. Mana boleh jamak takding lagi? Dia nak jamak ni lepas salam tak maghrib. Bangun selalu. Nak? Tiba-tiba dengar kuliah sejam dah benar. Putu walak. Bila putu walak, kena masuk waktu tu. Tak kira di rumah di mana-mana pun, kena masuk waktu dulu baru boleh. Katakan dia dalam perjalanan, masuk waktu tu di Dungung, masuk waktu tu di Marang, tak sapa lagi tergantung rumah dia, kapung dia waktu buruk, dia baru boleh semayang isa. Tapi boleh kosor pasal Marang tak masuk di waktu buruk. Faham ni? Soalan seterusnya, apa hukum pelihara dan jual litoh? Tengok tujuan. Kalau tujuan tu untuk perubatan guna untuk di luar badan, hukumnya makruh, kata setengah lama, ataupun harus. Tapi tujuan litoh tu nak proses apa, buat ubat makan, maka makan litoh ni haram. Maka bela litoh tu haram dah. Tengok akan apa benda yang akan berlaku lagi. Al-umuru bimakhasidiha. Nak tengok tujuan. Tujuan litoh nak buat benda, nak buat ubat makan, haram di Islam. Al-khabisat, benda keji, maka haram terenak. Tapi kalau terenak litoh untuk perubatan luar, buat seduk bisa menyatang, buat seduk kulit untuk penyakit kulit luar, guna bagian luar litoh ni, maka guna bagian luar harus pada syarak. Maka bela harus. Nah, sesat.